Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vina Aulia Syahrani, dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Perkara ribut-ribut, murid SD saat hendak memberi kejutan ulang tahun kepada gurunya, seorang guru hukum murid dengan memasukkan sampah plastik ke mulut para muridnya. Kejadian yang viral di media sosial itu terjadi di SDN 6 Buton, Sulawesi Tenggara pada Jumat 21 Januari 2022. Polres Buton saat ini masih menyelidiki aksi MW dengan memanggil sejumlah pihak. Polisi belum memastikan apakah aksi MW mengandung unsur pidana atau tidak. Sekian berita yang saya sampaikan, saya Vina Aulia Syahrani, mohon pamit undur diri.